kelancaran dan mengurai padatnya arus pemudik yang menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dan yang akan beristirahat di rest area kilometer 166. Area parkir di rest area tersebut kini diperlebar setelah memanfaatkan lahan kosong yang dijadikan kantung parkir hingga kini dapat menampung sekitar 1.200 unit kendaraan, di mana sebelumnya hanya dapat menampung sekitar 700 unit kendaraan saja. Sementara pekerjaan pembuatan lahan parkir ditargetkan akan rampung sebelum 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lahan kosong sepanjang 150 meter dan lebar 28 meter tersebut mulai dilakukan pemadatan dengan material pasir dan batu dengan menggunakan alat berat yang ditangani PT Wirani Sons. Untuk mengantisipasi kemacetan di badan jalan, kita mengadakan pemberdayaan lahan kosong untuk menambah kantung parkir baru. Untuk existing, kita bisa menampung 700 kendaraan, dengan ditambahnya ada kantung parkir baru, kita bisa menampung sampai 1.200 kurang lebih kendaraan. Untuk luasan, kira-kira 150 meter persegi, 150 meter dikali 28 meter untuk lebarnya. Untuk daya tampung, kita minimal 200, maksimal sampai 400. Itu? Yaitu H-10, kita berharap kantung parkir tambahan ini sudah bisa digunakan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.